أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير وَجَعَلْهُمْ مِنَ الْمَعْزُونِ فِي السَّمَاءِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُلُوبَنَا نَقِيَّةً تَقِيَّةً صَافِيَةً بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ زِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا اللَّهُمَّ زِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا اللَّهُمَّ زِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا وَزِدْنَا فَهْمًا وَأَكْلًا وَأَدَبًا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين sekali lagi بسم الله الرحمن الرحيم فلقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام فقال يا داود تعلم العلم النافع فقال إلهي وما العلم النافع فقال أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي وكمال قدرتي وكمال قدرتي على كل شيء. Ada yang sekali lagi. Ini penting ni sini. Nah, boleh kita ambil ni sini ni. Sebab tu biasa dengar pada guru kita tu. Nah, setengah daripada Bapak Zik pada pusu biasa suruh lah masalah ni. Falaqad ruwiya, maka hanya sungguhnya ruwiya diriwayatkan, diceritakan. Ni benda penting lah, tulis itu amrun muhimun saludah. Tulis tepi ahaza amrun muhimun, satu kara yang penting kalau kita ngapawi ingat pemulak. Dia mau tanya apakah ilmu nafa'. Anilah musanih kita mendatangkan masalah syarah dan pula dah mendatang dengan dalil ni. Falaqad ruwiya, maka hanya sungguhnya ruwiya diceritakan annallaha ta'ala, akan bahwasa Allah subhanahu wa ta'ala auha, telah mengwahyulah ia, ia Allah, yakni memberitahu Allah atas jala sembunying dan di atas jala ilha Allah kepada siapa dia? Auha ila Dawuda, kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Ta'ala ada wahyu, Allah Ta'ala ada ilha, Allah Ta'ala ada beritahu. Kadang-kadang setengah daripada wahyu ni ia bahasa ngok-ngok-ngok-ngok sepuluh semua. Ada cerita dalam ilha yang kata ia banyak macam, ia panggil ilha ni, wahyu ni ia banyak pesan juga. Ia ada bagi dalam kitab Ulumul Quran, yakni kadang-kadang pokok Nabi ni apabila wahyu mai bahasa ngok-ngok-ngok-ngok-ngok-ngok bahasa masuk oleh telinga sepuluh semua je. Itu salah satu ilmu Allah Ta'ala nak beritahu dia cara wahyu. Bahasa ngongak-ngongak-ngongak khabar apa? Itu khabar tu tahu benda satu perkara. Faqal, maka katalah ia, ia Allah, maka perman ia Allah, ya Dawudu. Baca gitu tu alam, korang panggil mufrad alam tu jadi munada tu. Kita jangan lupa tu ya tu rahnidak Dawudu tu mufrad alam, kama dia bina tahdam tu. Ya Dawudu, wahai Nabi Daud, atau hasil ta'allamil ilman nafi fi amah, hendak mempelajarilah engkau dan hendak mengajilah engkau al ilman nafi, akan ilmu yang berguna. Ilmu nafi yani ilmu berguna lah. Makna ilmu ni kita boleh beramal dengan dia. Apabila kita tahu, kita boleh buat amal dengan dia. Itu ilmu nafa'. Boleh royak ke orang, boleh hajar orang. Faqal, maka berkatalah ia Nabi Daud ilahi, yakni ya ilahi, hazah ranida. Orang panggil lagu ni munada murakham, yakni hazah ranida. Ilahi, ayya ilahi, wahai Tuhan bagi matku. Nabi Daud kata wa mal ilmun nafi', apakah bermula ilmu nafa' itu ya Allah? Faqal, maka perman Allah Ta'ala. Hajat ni, kan ilmu nafik ni kan ni. Anta rifa jalali, Tuhan kata
ning ilmu nafi. Engkau mengenal dan engkau tahu jalali akan kebesaranku hidup. Mung tahu kebesaranku. Mung tengok langit nampak kebesaranku. Mung tengok bumi nampak kebesaranku. Mung tengok apa saja nampak kebesaranku. Wa azamati dan keagungan aku. Keagungan ku mu nampak setiap perkara mu tengok apa nampak aku. Waki beriai dan ku hormateku dan kebesareku mu nampak. Wa kamalan kudrati dan engkau nampak pula dan engkau kenal pula akan kesempurnaan bagi kudrat aku dan pula kekuasaan aku. Mu nampak, mu tengok pah langit, mu nampak kekuasaan aku kata sempurna. Mu tengok langit nampak kesempurna bagi sifat kudrat Allah ala kulli syai. Nampak kesempurnaan kudrat tu di atas sewaktu semua ni nampak kesempurnaan bagi kesen dan jaksa bagi kudrat Allah. Ha ni nak nampak benda ni. Ha nah, makna ilmu nafak ni yakni kita kena kekuasaan Allah, kita kena kebesaran Allah, kita kena tetangnya keagungan Allah, kita kena kehormatan Allah, kita kena tetangnya kesempurnaan kekuasaan Allah di atas tiap-tiap sesuatu. Ni ilmu nafak ni. Ni dikata ilmu nafak, yakni ilmu ada kegunaan. Ha, sebab tu kita ngaji lah ni, ku kenal ke dah Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, ku apa dia lagi? Kesempurnaan kudrat Allah. Kalau kita duk ngaji motain teh kau lah, makna ilmu kita tu bukan sebenar nafak tu. Ha, ingat dah, kita orang ngaji dah kenal nampak gening, nampak Allah. Tengok kereta nampak kata kebesaran Allah. Tengok rumah besar nampak kebesaran Allah, keagungan Allah dan sepenuhnya kudrat dan kekuasaan Allah. Ha, itu ilmu nafa'at. Maka dengan ilmu nafa'at juga, fa inna haza, maka sesungguh bahawa ini ni, mana ini dalil ai al-maskura minal ma'rifah, hak yang disebut daripada pengenalan ini, alladhi ialah yang yuqarribuka, apabila engkau kenal dah yang disebut daripada pengenalan ni, berkenaan apa? Engkau mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah dan kesempurnaan bagi kudrat Allah. Dengan ini ni, allazi yuqarribuka ilayya, yang membawa mendampinglah ia, ia allazi akan dikau kepada aku, yakni kepada Allah. Dengan benda-benda ni lah yang kita boleh mendampingkan daripada Allah. Ha tu yang kena anggap awi ingat tu Tuhan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam dengan dia kata, ya Daud ta'allamil ilman nafi, faqala ilahi mamal ilmun nafi. Ha tu ilmu nafak dekat situ lah tu. Kena Tuhan, nampak Tuhan. Sebab tu fa'arifuna billah, al-arifuna billah, ya nampak Allah qabla kulli syai. Ya nampak Allah, yakni ru'yatullah di dalam hati dia, nampak Allah sebelum daripada nampak benda-benda lain tu. Kita dak nampak benda lain dulu. Apabila nampak benda lain, fikir-fikir baru nampak ke Allah. Nak kata rendah iman kita dan makrifah kita dengan Allah, nampak benda lain dulu baru klik ke Allah. Tapi fa'arifun billah, ya nampak Allah belum daripada nampak benda lain. Itu dia tak sama tu. Tak sama di antara kita dengan orang-orang yang tinggi di segi keiman ni tu. Sebab itulah tu ruh tinggi-tinggi tu kecek gapo yang nampak Allah. Sebab tu ilmu mereka tu ada berkat. Sebab apa ilmu orang lain ni tak berkat? Kecek di lidah saja ilmu, tapi hati tak ada sekibuk Allah Taala. Sebab tu kata dia tu tak ada apa? Tak ada seterang, tak ada apa? Tak ada berita, tak ada mengkesan kepada dia, kerana di lidah saja dia kata Allah Allah, leh hati tak ada sekibuk Allah Taala. Sebab tu tak ada berkat tu. Dia tak ada berkat, tak ada nafa'ah. Wa an aliyin karramallahu wajhah. Salah kata ay waruya, dan diriwayatkan an aliyin daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mana? Karramallahu wajhah,
yang telah memulialah oleh Allah wajahahu akan mukanya muka Ali. Kenapa orang panggil lakak Ali dengan karamallah? Ini kita rayak beberapa kali dah. Kerana Sayyidina Ali, dahi dia tak pernah sujud kepada berhala. Mik semenjak daripada kecil hingga sampai tua tak biasa sembah pada berhala. Orang lain, Abu Bakar biasa sembah berhala. Umar pernah sembah berhala. Dan Uthman sembah pernah sembah berhala. Tapi Ali tak pernah sembah berhala. Sebab tu Nabi lakapkan dia karamallahu wajah. Mulianya dahinya ni. Tak biasa sujud kepada berhala. Ruwiya an aliyin, nah ruwiya an aliyin karramallahu wajhah, diriwayat hanai fa'i bagi ruwiya yang mahzuh annahu qal, diriwayat akan bahasanya Ali saat ni tu qal, berkatalah ia, ia Ali, kata ana ma yasurruni law mittu tifla wa udkhiltul jannata wa lam akbar fa'arifa rabbi. Ha, kata Ali, ma yasurruni, tiada mesrenoklah akan daku, tiada menyukalah akan daku. Aku tak suka saya nak lihat, aku tak serenok saya nak lihat, tak serenok. Allau mittu, oleh bahawa jikalau dimati akan daku, ha, kalau dimatikan akan daku oleh Allah Ta'ala, tiflan, hal keadaan aku ni taufilan, yakni hal keadaan aku saat ni tu kanak-kanak kecil, ha, aku mati ketika budak umur setahun dua tahun ataupun umur tujuh tahun. Makna kata Allah Ta'ala ambil nyawa aku mati akan daku pada masa ku tu buayan ataupun ku tu kanak-kanak. Saya nak letak, aku tak suka, aku tak rasa gembira dan aku tak berasa serenok, ya katanya. Ha, dah mati masa kecil-kecil, wa udkhiltul jannata, dan dimasuk akan daku, yakni akan Ali, dimasuk, ha, akan daku akan Ali oleh Allah al jannata, di dalam syurganya. Ha, mati budak-budak, lepas pada tu Allah Ta'ala masuk aku dengan keadaan aku mati kecil-kecil tu, Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Saya nak lihat, aku tak suka, Ali kata. Kenapa? Walam akbar, dan padahal tidak besar lagi aku. Amtuhan mati aku tu masa kecil-kecil, padahal aku ni tak ada tua lagi lah. Mati masa 7 tahun, 8 tahun, patutnya masuk aku di dalam syurga. Tak, padahal aku tak ada besar lagi, tak ada tua lagi. Fa'arifa Rabbi, maka sebab tu aku tidak mengenalkan Tuhan aku. Aku mati budak-budak, aku tak ada kenal Allah Ta'ala. Ha, mati keadaan budak-budak, mati keadaan kecil, kamu ada Tuhan masuk ku dalam syurga, padahal aku tak ada tua lagi. Maka aku tak suka saya nak letak dengan keadaan ku tak ada kenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati ku walaupun kecil masuk syurga, tapi ku tak ada kenal Allah. Ku tak say, saya nak letak, aku tak suka aku tu. Ha, tengok demo tinggi eh. Kalau kita kan senang ah mati halu-halu, mati kecil-kecil terhebuh dalam syurga, tak ada kena sengabut banyak. Ali tak, aku tak suka. Kalau aku mati keadaan aku halu, aku kecil, aku budak, dimasuk ke dalam syurga tapi aku tak ada kenalkan Allah, aku tak sih. Ha, tak sih. Aku tak suka, Ali tak. Aku walaupunlah mana pun mati tua pun tak apa, tapi asal aku dah kenal Allah, dah masalah makrifah Allah, dah nampakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Budak halu ya tak reti gapo ke Allah, dia tak reti lagi. Budak umur 7 8 tahun ni kada hakikat tu dia tak pandai lagi. Ha, sebab tu budak halu-halu kacang ngaji dia tak aling deh. Cumanya kita nak uya pandai baca, nak uya pandai menulis. Budak ambil peratum kelas 1 sampai kelas ni dia tak aling, tak usah buat guna tak aling. Tak seperti Imam Syafi'i tu, orang panggil orang nadir dah. Imam Syafi'i umur 8 tahun boleh tua dah. Abu Hanifah umur 8 tahun boleh takbir mimpi. Oh, fuh ni fuh nadir. Kama dia nadir, an-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Nadir ni ada semua dengan tak ada dah. Pafok itulah ni, kalau ada seko busor, ada seko, ada sore lah macam ni. Oh, pelik nah. Okey. Ha, pelik eh. Ha, tu dia. Fa inna a'laman nasi billah, maka sesungguh orang yang paling kenalkan Allah, orang yang paling tahu daripada manusia, orang yang paling reti daripada manusia, orang yang paling kenal daripada manusia, billah, dengan Allah Ta'ala. Orang yang paling kenal, pasal itu sini-sini,
Fa inna a'laman nasi, maka sesungguh bahasa orang yang paling kenal, orang yang paling nampak, orang yang paling kenalkan Allah daripada manusia ni, asyadduhum, ialah yang bersangat te mereka itu annas khasyatan hantamyi, nisbah takut kepada Allah, kepada Allah Ta'ala. Nuhuyat kata manusia yang paling kenal dengan Allah ialah zikirak, ialah nisbah gawa kita tak, yakni bersangat te daripada manusia yang kenal Allah sungutinya, yang kenal Allah Ta'ala sebenarnya, nisbah dia tu takut kepada Allah. Siapa dia? Wa aksaruhum, dan pula yang terlebih banyak mereka itu annas ibadatan, nisbah ibadat kepada Allah, nisbah persembahan kepada Allah. Wa ahsanuhum, dan terlebih elok mereka itu annas fillahi subhanahu wa ta'ala nasihatan, nisbah nasihat, yakni nisbah kanaki kepada benda baik. Apa nasihatan? Ai iradatal khairi lil ibad, yakni kanaki kebaikan bagi hamba saat ni segala hamba. Nah, kama dia orang yang paling kenal dengan Allah, bersangat teh yang kenal Allah di segi takut. Segara panggil apa? Segi manusia yang panggil paling kenal ke Allah Ta'ala bersangat teh segi takut, dan banyak dia teribadat ke Allah, dan elaklah dia tu kanaki kepada apa? Kepada kebaikan, yakni kenal kepada siapa? Al-ulama, ialah ulama-ulama. Dalil tadi, dalil dan pula perkataan dalil tanah. Wa yadullu ala haza kauluhu ta'ala innama yakshallaha min ibadihil ulama. Nak royak kata manusia paling kenal Allah, paling takut ke Allah, paling sangat-sangat takut ke Tuhan. Siapa dia yang paling kenal Allah Ta'ala? Lagi pula ia bersangat takut, bersangat dia tu beribadat ke Allah seelak-elak kanaki kepada kebaikan, ialah al-ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Nabi kata lagi al-ulama misbahul ummah, al-ulama sirajul ummah. Oh, banyak ada Nabi kata ulama ni orang yang makin bersahaku Nabi. Patu ulama ni dikatakan sirajul ummah, dia dikatakan kah pelita bagi ini umat. Patu Nabi kata pada hadis lain lagi, la tajtami'u ummati ala dalalah, tiada berimpunglah umatku, yakni ulama daripada umatku ni, di atas sesat. Fuak ni fuak tak sesat ni, fuak-fuak yang paling kenal ke Allah, yakni ulama ni ya kenal ke Allah bersangat-sangat, dia takut ke Tuhan. Patut ayat lagi kata, tengok soal lagi mulai tu. Wa qawlihi, dan pula seperti mana wayadullu haza wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya dan Nabi sebenarnya qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lillahi khasyah. Nabi kata ana a'rafukum, bermula aku ni Nabi kata a'rafukum, ialah orang yang lebih kenal, orang yang paling kenal daripada kamu billah, dengan Allah. Akulah Nabi kata orang yang paling kenal kepada Allah daripada kamu, dan aku ni juga Nabi kata wa asyaddukum lillahi khasyah, dan bersangat teh daripada kamu orang yang takut kepada Allah, nisbah takut teh, akulah yang paling kenal Allah daripada kamu, dan akulah terlebih bersangat teh pada kamu, nisbah takut kepada Allah. Ha, sebab tu orang panggil makrifah Nabi, oh tinggi weh, tinggi makrifah Nabi, tinggi makrifah kita rendah ya. Ha, sebab itulah kita nak pergi banding dengan Nabi tu tak boleh dah kan. Ha, mati pun kata dah kita ngaji lejarah, walam takun nubuwatan, walam takun nubuwatun muqtasabah, walau raqa fil khairi a'la aqabah. Benda pesan bukan boleh usaha Nabi ni. No, yang tak imi Nabi tinggi sekali, makrifah Nabi tinggi daripada kita, pengenalan Nabi tinggi daripada kita, takut Nabi kepada Allah lebih pada kita. Sebab itulah kita kena turut cara Nabi. Sebab tu kalau ada satu-satu tarik, satu-satu daripada tarikah buat amal, zikir ke apa, tapi ia tak ada wajib tertengah semaya Jumaat, hak ni kita nak turut tak boleh. Nah, sebab tu ingat Mullah Bua kata, nah, Mullah Bua katanya mung tengok orang ni boleh jalan tak air, boleh terbang tak udara, tapi ia tinggal syariah, mung jangan duk turut. Perak
Orang ni ya wa amat, boleh terbang weh. Tahu dah ke? Boleh jalan tak ai, tak gelah. Game Mekah sekelip mata, tapi dia tinggal syariah. Tak berat tertengah semaya jemaah, tak berat tertengah masyarakat. Alaikum bil jamaah. Orang ramai lagu ni, dia tak turut, dia duk suku. Mun jangan duk turut tu. Jangan tu. Sebab Nabi, Nabi suka tak nak. Nabi kata lah dia, alaikum bil jamaah, lazim kamu dengan kumpulan yang ramai. Yang ni pada ulama-ulama duk kat mana, turut kat tu. Nabi kata lan tajtami ummati ala dalalah. Nabi kata tak sesat umatku di atas ga. Wanana tak sesat dan beripung tak beripung umatku ni daripada ulama-ulama di atas kesesatan. Ha sebab tu nak tengok ramah kok mana weh. Ha nak tengok orang ramah hadap ke mana, ulama ramah hadap ke mana, sebab ulama ni lah orang yang paling takwa pada Allah dan orang yang paling kenal daripada manusia kepada Allah, nisbah takut teh, nisbah takwa, nisbah ibadah. Ha, Nabi paling kenal sekali. Tengok Nabi, pas tengok cara Nabi, tengok cara Nabi, siapa dia ambil cara Nabi, orang ni selamat, orang ni berjaya dunia hingga sampai ke akhirat. Marilah puak mana kumpulan mana, walaupun dia mengaku dia dakwa dia ni panggil apa jemaah yang paling hebat, tapi cara Nabi dia selera tersuruh-suruh. Tengok cara Nabi, kita orang ngaji dah. Tengok hadis Bukhari, tengok hadis Muslim, tengoklah kitab ulama. Pak Imam Ghazali ni orang 500 tahun ke dia. Dia ni kemudian pada Imam Nawawi ni. Pak Imam Ghazali ni orang pernah naik sapa makam fano makam bakok. Dia duk tapak di Jami' Amawi sapa setahun dua tahun, sapa dia tak nampak benda lain malaikat nampak Allah, Allah, Allah lain daripada Allah dia tak nampak, nampak Allah, Allah. Makam murtabat, makam fano, makam bakok dia berkekalan. Pak Imam Ghazali ni tak ada dah ulama semua muktamad dengan kitab-kitab bagi beliau. Ha, kita turun ni, turun ni. Jaya. Pak kita nak tahu kata kita buat amal jaya tak jaya, tengok hasil tepi kita tu. Lah demo kata kita tak jaya, kita tak betul tak turun jemaah demo tak sah dak caralah. Kita tengok dalam hari ni aku buat amal, dulu ku ngaji. Lepas dah ku ngaji ku ngajar. Dulu ku tak sah tak ada lah mano, tapi lah ni rasa jaya sikit demi sikit, rezeki pun mudah, hidup pun nampak kau naik kau naik. Ni makna tak amalan kita sahih dah tu. Amalan kita betul dah tu dengan kanak syarak tu, dengan kanak ki Allah Taala tu. Ha buat imolah. Wa amma shiddatuha, dan ada pembersangatannya, payahnya aqabatil ilmi. Noroyak kata aqabatil ilmi ni, aqabah ilmu ni sangat-sangat susah dan sangat-sangat payah. Apabila dia tu payah, dia susah, jawab amma. Fabzul, maka hendak memberi engkau. Maka nasyaya hendak mencuah dan mencucu engkau, mencuah tenagalah engkau dan bersungguh-sungguh engkau. Tanah fabz fa'ama, maka nasyaya mencuah tenaga dan raga dan bersungguh-sungguh engkau. Nafsaka, akan diri engkau itu, engkau cuah tenaga dan raga bersungguh akan diri engkau. Fil ikhlasi, pada mentuling dan membersih, mencuci engkau di dalam ketika engkau saat itu mengaji. Ikhlas engkau semata-mata Allah. Ikhlas fi talabil ilmi, di dalam tutup ti ilmu. Nah, jadi kita mengaji yakni semata-mata kita saat itu nak kenalkan Allah. Semata-mata kita nak kenalkan makbud yakni Tuhan yang kita semua. Ngaji semata-mata bulat di dalam ngaji semata-mata Allah. Bukan kita ngaji kerana nak kelahi dengan demo. Kita ngaji klik kapu nak balah dengan orang tak pandai. Pakal kita ngaji nak wih manusia semua hadap muka kita tu tak kena tu. Aku ngaji ni ada kualen kek gi manusia semua pakak hurungku ni. Ah tak kena niat tu. Niat tu niat tak betul weh. Tapi nak yak kata benda tu, dia kita ngaji boleh ikhlas dengan Allah. Ya manusia mari cari sendiri tak niat ya mari dah. Supaya kita tanam pang kayu tulah. Apabila ya besar, akan mari kita tak ada nak teduh pang kayu, nak ke batang tapi teduh ya mari sendiri. Hang ngaji pun supaya tu, dia kita ikhlas dengan Allah dan alin. Ngaji wa amma wi molek wi comel molek orang yang mesti tak niat pun yang mari tak ada kena niat. Wal yakuni talabu, dan adalah tuntutan ilmu saat itu. Talaba dirayatin, sebagai tuntutan dirayah.
apa yang ada masalah. Sebab itulah kalau kita tutup hadis yang ada hadis saat itu, kita ngaji di atas dirayatan, ia ada di atas riwayatan. Kemudian akan tutuplah akan ilmu pengetahuan saat itu di atas jalan dirayatan. Apa makna dirayatan dalam? Ai ma'rifatan, yakni akan tutup ilmu untuk engkau nak mengenalkan Allah Ta'ala semata-mata, dan untuk engkau nak mendekat diri kepada Allah. Itulah orang panggil engkau tutup ilmu di atas jalan dirayatan. Apa maknanya? Wal yakuni talabu talaba dirayatin bi an tanwiyah. Atau taswir sikit dalil, tengok dalil. Akhir bawah molek tu. Ni benda penting ni. Bi an tanwiyah, dengan bawa seakau niat, angka niat le hati, qasad le hati, tika kifo kita duk ngaji langka ni, niat le hati bi tahsilihi, untuk nak menghasilkan ilmu ni, nak mendapat ilmu untuk apa? Izalatal jahli, nak memperhilangkan akan kejahilan kita. Kita ngaji niat kita nak menghasil ilmu untuk nak menghilang kejahilan. Jahilan ke apa? Kita misal menjahil, nak hilang jahil an-nafsika daripada diangkau. Misalnya lah ni kita tak cerak buku semaya, tak cerak weh buku semaya, maka kita pergi ngaji, kita dah jahil buku semaya. Kadang orang masa-masa semaya biasa ni tak apa lagi, rukung masalah hadut jadi partai kita muwafiq masbuk, dia tak payah weh. Amalan dia mau tanya, adakah orang saat ni tak reti kaifiyat, tak reti syarat semaya, tak reti rukun semaya, adakah semaya ya sah? Ni jawab kata tak sah lalu dah. Kerana ulama kata orang yang semaya tak tahu cara-cara semaya, takbir lagu mana, mik wuduk lagu mana, semua ulama kata fala tasihhu salat, tak sah semaya dia. Lepas tu orang ni yang ngaji-ngaji-ngaji untuk nak wek kejahilan buku semaya yang tak pahal, buku semaya yang tak cerak, yang ngaji untuk nak pahilan benda tu, kejahilan buku semaya. Haa, ataupun yang ngaji buku Fatihah yang tak betul, haa, yang ngaji nak wek kejahilan Fatihah yang baca tak betul. Haa, dah. Wa ansairil juhal, dan pula dia nak menghilang semua daripada kejahilan-kejahilan. Haa, dah. Al-juhali wa ihya'iddin, hatu niat dia. Dan dia tu nak memperhidupkan agama, nak mesinakan agama. Wa ibqa'il islam, dan nak memperkekalkan akan islam. Bil ilmi, dengan ilmu. Wa daril akhirah, dan pula dia nak memperkekalkan negeri akhirah. Dan pula dia niat wa ridallahi ta'ala. Tanda mulak tu comel tu masalah ridalah tu. Ngaji mula-mula nak menghasil ilmu, nak perhilai kejahilan daripada diri kita. Patut nak wa semua kejahilan-kejahilan tertengah masalah sifat Allah Ta'ala, dan nak perhidup ilmu, nak kekal Islam dengan ilmu, dan nak kekalkan negeri akhirat, nak keredaan Allah. Wa tanwiya bizalika syukra, dan pula engkau niat dengan dimakan tutup ilmu nak syukur ala nikmatil aqli, di atas nikmat engkau. Wa nikmati sihatil badan, dan nikmat sehat, dan pula sehat tubuh badan engkau. Nah, kama afadu ba'duhum, habis kat tu. La talaba riwayatin, jangan engkau ngaji semata nak royak. Kau kata riwayat, yang ngaji hadis ni ngaji biasa royak dah kan. Ha, sebab tu dia panggil ngaji diroyah, yakni ngaji nak tahu, ngaji nak kenal Allah. Dengan sebab kenal itulah nak wek kejahilan dalam diri kita. Lepas tu nak beramal dengan ilmu yang kita ngaji, bukan ngaji di atas jalan. La talaba riwayatin, bukan ngaji semata nak kecek, nak royak. Oh, kecek malah atau apa weh, bahas ilmu tu, ilmu ni, ilmu tu, borebek lari perak tak semai jemaah. Oh, tak gerak kau tu. Dia panggil ngaji untuk nak kecek, ngaji untuk nak riwayah, ngaji untuk nak cerita. Tapi wa amal malah baik. Ramah ni buat ngaji malah wa amal ni. Ha, kita orang ngaji dah jangan malah wa amal. Kalau malah wa amal, tak jalan. Tak berapa dengan kecek mudah-mudahnya, ilmu kita tak subur, ilmu kita tak biar. Perak ni. Sebab tu buat ngaji semua ni, ngaji sikit wa amal sikit, ngaji sikit wa amal sikit. Jangan nanti ku tua dulu kena wa amal. Tak jadi. Banyak kah dok mari helasa baru ni pun setengah daripadanya. Ha, ya pun sesak. Oh, sungguh weh, cuai kita ni. Ngaji tahu belaka, ngaji tahu tu tahu ni, tapi amalan tak ada. Siapa nak wirid pahmaye pun tak ada. Allahu akbar. Apanya kita orang ngaji ni? Ha, cik boleh kita ngaji ku orang pahmaye kena wirid, wirid dia doa.
Amalan kena jaga. Amalan kapit waktu kena jaga. Siapa yang nak wi berkat, amalan wirid pas maya kena wi ada, patuhkan semaya kapit waktu kena hidup. Kena jaga Allah ni dah. Jaga Allah ni dah. Jangan takut tua lu nanti tua aku ngaji wi aling lu. Ngaji wi khotai kita. Lepas tu aku nak buat amal, ya tak jadi. Ya tak jadilah tu. Ya depa tua ya kita malah. Kalau learning kita tak hajar buat amal belah-belah deh, ya sikit gi ya malah buat amal. Dan ya apabila kita lah ni duduk sore, tak rajin dah buat amal. Dan sikit lagi mana anak, mana bini, mana kerja, sibuk kerja tu kerja ni, ya kau tak ada lah. Sebab tu kalau kita tak hajar masa kita duduk ponok buat amal, ya tak ada jalan, tak rajin buat amal. Sebab tu ni, buat amal boleh-boleh. Ngaji sikit, buat amal sikit. Ngaji sikit, buat amal. Tahu gapa benda penting-penting, puasa tak ada lagi. Ha, tulis taruh tu dah. Kalau tu ayat lah kita ni, ha, ayat ni penting. Ha, tulis taruh. Misalnya lo ni tak ada amal. Tapi jadi masa tu, pun awak. Kalau buat amal boleh-boleh. Kalau tak ada lagi, sipai taruh. Sipai taruh dulu. Ha, sebab tu kau kita ngaji dulu eh. Tu kata ni, ayat ni guna sini dah. Buat amal tu ni. Ha, tak apalah kau ngaji, sipai taruh dulu. Pola ni kita nak guna. Sebab ayat kita tak apa. Ayat nak jaga diri. Dulu kita tak ada buat amal. Pola ni tahu dah klik duduk rumah nak buat amal. Ha, buat amal jaga diri. Amalan apa lagi? Tok Guru kata amalan muah rezeki. Ha ni amalan ya. Muah ni. Walaupun lo ni tak ada buat amal, sikit lagi kita buat amal. Ha, kena jaga belah-belah. Tanah belah-belah tu. Wa'lam annal khatara. Ketahui engkau bahawa kebahayaan ilmu. Al-khatara ay khatara al-ilmi. Annal khatara. Ketahui engkau bahawa kebahayaan ilmu saat ni. Azimun. Ialah besar ia. Sangat-sangat besar weh bahaya ilmu ni. Faman talabal ilma. Ha, tengok mulai. Maka barang siapa ataupun siapa-siapa ataupun siapa. Ha, bab ini biasa pasal tiga makna. Man ni. Emo kita pasal mana jawi? Barang siapa. Ataupun kita pasal mana? Sesiapa. Berdua. Ataupun siapa-siapa. Tiga makna. Jawi itu. Man tu emo kita tafsirnya barang siapa ataupun siapa-siapa ataupun sesiapa. Ha, tiga-tiga makna tu. Man tu tu terjemah bahasa Jawi. Barang siapa sa ataupun sesiapa ataupun siapa-siapa. Ha, boleh lah kata. Faman talaba, maka barang siapa ataupun siapa-siapa talabal ilma. Yang tutup, yang duk carilah ia, duk bahaslah ia al-ilma, dalam ilmu. Ayah duk ngaji, carilah kita, ngajar dah dengan Tok Guru. Lepas tu ngaji cara kita ni berkat ni, dia panggil ngaji talaki. Biasanya ni dia panggil apa ni? Talaki. Perak talaki. Tok Guru kecek, capok, masuk dalam timung. Tok Guru royak, maka mu tulis, mu dobit lah kita. Cara lagu ni, orang panggil talaki. Lagu ni orang panggil cara uslub qadim. Orang panggil cara lama. Sebab tu kalau ngaji dalam hadis, ataupun kalau sahabat-sahabat tu ngaji Nabi, haddasana, haddasana, fattabi'it tabi'in, ngajilah ni. Ngaji talaki, guru baca, dia dengar. Kamu ni kalau tak ada kitab, dia tulis, dia dobit. Ini dia panggil, ngaji cara talaki. Siapa-siapa yang tutup ilmu, liyas rifafihi. Haa, kerana berpalinglah iyo. Ha, supaya berpaling. Ha, supaya dia tu nak memalingkan bihi dengan ilmu. Liyasrifah, supaya nak memaling ia man bihi dengan ilmu yang ngaji ni. Wujuhan nasi ilai, supaya dia nak memaling dengan ilmu dia akan muka-muka manusia menujulah ilaihi kepada man yang ngaji, supaya nak widi menghadap dia belaka. Allahu akbar dah. Ada link kau orang kehadap kita belaka kan? Nak cara apa pekah tanya kita, nak tanya atasaf tanya kita, semua sore 2 3 4 maka 7 kita laka hadap kita. Kita ngaji kerana tu weh, bukan lillah ataupun bukan liwajhillah, bukan khalisan liwajhi karim, bukan kerana we manusia paling muka kepada kita. Lagi pula wa yujalisabihil umara. Ha ni yang ngaji pertama nak we manusia semua pakat menghampir dia, manusia semua pakat hadap dia. Ha ni. Jaga molek tu. Jaga molek tu. Kalau ngaji kanan ni kan saja ke akhirat. Kanan akhirat esok tu hai panggil tiga gulung ni.
Pertama hak mati syahid, yang kedua hak gapo, hak aling, yang tiga hak kaya. Semua lepas lain dengan kau belaka. Tuhan tanya ya aling, hei ya aling, munduk tah dunia ngajar kerana apa? Oh ya Allah, amo ngajar kerana Allah, kerana mu ya Allah, khalisan liwajhikal karim. Ya jawab, ha, ngajar kerana Tuhan, bukan nak wimak syahadat dia. Tuhan kata kazab tak bahang kau ni, bahang kau ni, hei malaikat, mik dia lepas lain dengan kau ya, nana, hei malaikat, mik dia lepas lain dengan kau, dia kecep bahang. Bukir, ya bukir gapo? Ngajar kerana kuda. Bukir kerana gapo? Li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i din. Bukir dia nak manusia hadap ke dia belaka. Mulai payah lain dengan kau, ha? Ha, ni kerana ni. Wa yujalisa bihi, dan nak mendudukilah ia, ia man sa'ni man talabal ilma ni. Bihi, dengan dia, dengan ilmu dia. Al-umara'a, akan segala pemimpin-pemimpin dan orang-orang besar-besar. Ah, ngaji ilmu supaya ia boleh duduk dengan orang besar-besar. Ni satu kat gua ni. Ngaji nak boleh duduk dengan orang besar-besar. Boleh duduk dengan menteri tu, menteri ni. Ha, ingat sang kita seroyak nama. Ngaji dalam sekali dulu. Learning tu Allahu akbar. Tinggal ponok dah lah ni. Mintalah sajadilah ni ya Allah. Oh. Dah minta wal iazbillah. Ngaji sekali dalam rung kali. Pahaya pun kelip buka ponok, kita pun buka ponok. Nah, pahala ni yang mana? Rata. Kadang-kadang pergi jumpa dengan datuk tu. Jumpa datuk ni. Baru ni tengok lah klik kali. Ay, duduk dengan datuk Mahdi. Lepas tu tanya dia, hey, ponok ialah ni lagu mana? Ah, budak tak ada. Mana babo duduk peracung situ. Baldo saat ni tu sabi jumpa dengan datuk. Ia suka nak duduk dengan umara-umara. Dengan pembesar-pembesar daripada ami-ami. Daripada menteri-menteri. Wayubaha wayubahi bin nuzara'a, dan pula dia bermegah-megah. Ia yaman, dia bermegah-megah dengan dia dengan al-ilmi an-nuzara'a, akan orang-orang yang sebandingi dengan dia. Nah, ia suka nah bermegah-megah dengan orang semacam dia, orang yang sebanding dengan dia, orang yang super. Makna kata dia boleh menegak. Oh, dia maling kawai. Oh, malah kata apa? Dia mau pakai cek. Oh, dia tu pun aling. Bak tu wik dia. Kalau bak mantik, bak pekoh, dia lah. Bakal dia tu boleh bermegah-megah dengan orang seumpama dia. Wa yatasayyada bihi, dan pula dia saat ni tu berburu dengan imung al-hutama. Ada akan mata-mata benda dunia. Ini dia jadi ni. Dengan ilmu, dia boleh sakut wah. Sakut mata-mata benda manusia kepada dia. Ha, kecek kelimuh arna, kelimuh kau Quran, syarah Quran. Tapi syarah Quran dia tu ni ah, nak we duit hadok le kocek demo, masuk le kocek dia. Sebagai dia buru dengan ilmu dia tu, dia nak tarikkan masalah ke mata-mata benda dunia, masuk le kocek dia. Ha, ni kena beringat ni. Kerana kita dengar daripada satu tok cah. Ha, kok dia mana? Di satu wak ke apa? No, wak besar tu. Ha, ya kecek tu nah. Ya manusia kita ni, ya tahu wak gapo-gapo pun, we manusia tu ada kepercayaan. Eh. Ha, dah. Ha, wak mana? Wak tamakai. Ada tok cah, tok tes, orang kecek, ya kata sebab apa. Tapi akhir-akhir, ya pecah, ya selerok kat dia. Tapi kenapa? Ya saat ni tu, duit boleh banyak. Kakak mah pun boleh banyak. Lagi pula tok cah ni, siapa ada kapal tubuh sendiri. Tapi ya temu tahu tak? Sebab apa orang harap kau? Sebab apa orang we belakang dah? Aku wak mula-mula tubuh ku, wak lagu mana, we orang caya kau. We orang taruh sikah pada aku. Dia orang sikah ke aku, ikut aku kata apa? Orang tu aku belakang, aku nak gapo pun boleh. Ha, sebab tu, kalau kita ngaji, supaya kita nak tarik, kita nak buru, kita nak sakut harta-harta manusia, nak we boleh kita. Ni bukan tu juga, hakikat nak bukan tu juga. Ha, takut ni. Ha, sebab tu orang mipis hari dua ni, dia royak kata nak. Yang mipis nak apa, fok-fok tu guru banyak, duduk dalam laga. Duduk dalam laga, laga batas ming tu. Lepas tu fok-fok tu tok guru belakang tu, tok guru, tok guru belakang. Lepas tu mimpi laginya, duk royak lah mimpi tu. Mung kena jaga kenapa? Iman, mung kena jaganya Islam, mung kena jaga ihsan. Mung jangan tinggal kitab usul, jangan tinggal kitab fiqh, jangan tinggal kitab tasawuf. Lepas tu, apabila dia lengok pak, oh fok-fok ni pakak, oh tu lewih. Gelawar, gelawar, nak naik ke patah lago, nak naik, duk dalam lago tu. Ha, kita takut kita tu tok guru, tapi tok guru supaya jadi nyakut nak tarikkan harta benda demo masuklah kocek kita. Wal iazubillah. Sekak tu dulu. Kamu ada kata wallahu a'lam. Dah sekak tu dulu.
A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga baik-baik weh. Wa qala allazi ishtarahu min Misra. Nah, dulu ni orang panggil apabila Nabi Yusuf ditahu akan dia di dalam telaga, maka lalu oleh jamaah daripada Al-Musafir, Al-Musafirin daripada Madianah nak pergi kepada Mesir, maka mereka tu karar wariduhum karar-karar timur, maka Yusuf gantung situ naik sekali dengan timur naik. Maka gergeriuh, mari saudara Yusuf, oh ni mata benda kami ni, oh ni dia mata benda kami sebagai hamba lari pada Tok Ngulu. Ah, maka dia mahu tu dah duk kecek pergi kecek mari, dia kata kapa kawan nak jual dengan harga murah-murah. Terjual mereka jual saat ni kerana apa saudara Yusuf? Saudara Yusuf jual kerana nak lepas Yusuf daripada dia dan daripada anak, daripada bapak-bapak mereka. Dia kan? Wa qala allazi ishtarahu, dan telah berkatalah oleh orang yang membeli. Ia allazi membeli hu akan dia akan Yusuf. Jadi mula-mula orang beli Yusuf daripada saudara Yusuf, yakni daripada Sayyara, daripada Al-Musafir min Madyana ila Mesir. Kama dia jual saat ni Yunus, selara Yusuf jual kepada mereka dengan gabak samanin baksin, yakni harga yang murah sangat, yakni darahima ma'dudatin, yakni 20 dirham gitu moya. Nah, dek. Tapi buat ni apabila siapa Mesir jual pula, jual Yusuf suku, lepas tu pasangnya selipar Yusuf suku, berdua baju Yusuf suku. Lepas tu orang beli Yusuf ni ya, dari mana nak? Daripada Mesir. Wa qala allazi ishtarahu, dan telah katalah oleh orang yang membeli ia akan dia akan Yusuf, yakni orang beli hak duduk di dalam bandar Mesir ni, beli daripada Al-Musafirun daripada Madianan. Ha, membeli min Misra daripada bandar Mesir. Siapa dia ni allazi ishtarahu, membelikan Yusuf daripada ba'dul musafirin ataupun sayyara saat ni, wa huwa, dan ia allazi ishtarahu min Misra daripada bandar Mesir ni, namanya Qatfirul Aziz, ialah satu wazir, satu menteri daripada kerajaan Abdul Aziz yang nama Qatfir. Tak molek. Qatfir ni ialah kena pada satu wazir dan satu menteri bagi Raja Malik Abdul Aziz. Ha, dia beli. Beli saat ni tu limra'atihi, untuk bininya, untuk Raja Betina. Yani permehisi, yani untuk Raja Betina, yakni untuk orang Betina dan isterinya, isteri bagi Malik Abdul Aziz. Ha, bagi Malik Al-Aziz. Jadi Qatfir ni ya beli mik. Tengok budak ni comel Yusuf ni weh. Dia mau jual pun harga murah. Fuad ni beli daripada saudara Yusuf, yakni katanya beberapa dirham yang dibilik, yakni baksin kawa samanin baksin, yakni harga yang murah sangat, 20 dirham ataupun 22 dirham. Fuad ni jual pula pada Qatfir, yakni jual Yusuf suku, baju suku, lagi pula pasangnya selipar suku. Maka Qatfir pun beli untuk Al-Aziz, yakni Raja Al-Aziz, Malik Al-Aziz, beli itu untuk isterinya, isteri bagi Al-Aziz. Siapa dia isterinya? Habada Zulaikha. Ha, Zulaikha lah. Oh, cerita ni makruh sangat Zulaikha ni. Lepas tu Zulaikha pun bila boleh Yusuf ni weh. Oh, jangan weh Yusuf. Comel. Halus gini. Ha, umur saat ni tu berapa tahun tu janguk dah. Masa tu janguk Yusuf tak ada dah janguk. Nabi yang janguk Yusuf. Yusuf janguk. Dah janguk dia tu siapa nak banding tak boleh. Ah, dah tak boleh. Sebab tu lagi kadatnya tu buat dino tu. Moga Zulaikha saat ni marah doa dia mula kata ya gila ku Yusuf eh. Ah, moga mu kata ku gila Yusuf. Ha, nanti tak apa. Moga kata ku ni gila Yusuf. Tak apa buat mu nanti luar bandar, luar kota. Aku nak pisah seputung wibawa sulah-sulah sore. Moga muda kata aku gila ke Yusuf. Fuak ni patut tak apa aku nak lepas Yusuf tu baik. Yusuf pun tu baik jalan kau. Tak apa Fuak Tino. Fuak Tino pun galik tengok Yusuf gigi tangi tak khabar weh. Janguk dia tu eh. Janguk Yusuf sebab tu orang janguk nyangi weh. Ya gila sungguh. Pas orang gila ke Yusuf ni gila sungguh. Supa kita gila ke orang janguk. Orang janguk tak tahu apa kita duk gila sore. Khabar-khabar kita jadi ruk wacah duk gila demo-demo tahu ke mana ni. Ya orang jatah, orang tinah ada jadi nyakit cenai. Sebab dulu ya kena ke orang tinah. Fak jatah, nak no, ya fak jatah tu. Ya ada kena budak tepi mohya tu. Tepi layan mohya.
Misal, dia kena budak tu, dia tak royak. Dia tak ada cerita. Orang panggil huam lek-lek naik cair, dia panggil. Dia ada cerita. Dia kena budak tu. Kena budak wak gitu cakap. Dia kena tengok budak tu telefon nak Allah. Dia pun malah tak apa nyomahan ni. Itu tak ada berhenti. Satu hari budak tu nyagi menikah. Ha, ni beragam ni. Budak ni menikah. Royak tu nak buat puluk lah. Ha, cuba tak tahu nak jadi ke mana lah. Ha, dia pun nak menikah dah. Kita pun wais lah. Waduk pun tak kena pergi kemari. Orang tu atas pun ke mana? Tak. Tak ke mana aku nampak mundur tak kena pergi kemari. Kemari ke mana ni? Dah ada puas, dah puas. Tu ada diri tu. Esok dia nak menikah lah ni. Bahawa lepas tu apabila dia menikah dengan orang lain, kita pun berdoa, oh ya Allah, minta lah biar cerah-cerah, ya Allah. Kenapa? Kerana kita kena. Lepas tu orang ni, misalnya budak dia kena tu pergi nikah, sebab ni lama-lama jatuh ni, dia tak jadi bini. Dia tak bini. Sebab apa benda dia kena, orang dia kena, pergi nikah dengan orang lain. Lepas tu dia cari nak bersumpah dengan dia kena, tak ada. Sebab tu lama-lama, sebab dah pula duduk sore, sebab duduk sore pada ada bini lagi, pula tak bini dengan bini. Tuk, sore ya. Pak Tina pula tu ke? Dia kena ke jatuh sore. Dia kena jatuh, dia tak berani nak royak, dia malu. Bapak-bapak, dia yang pergi nikah dengan orang lain. Ha, seolahnya. Lepas dia tak lelaki. Ha, ni sebab. Orang tak berlaki, pucanya lah ni. Buah Pak Tina duduk hari. Sebab apa kak nak kacik muda-muda? Kak dulu ni ada orang kena ni. Kak kena kat orang, kak tak royak ni. Ya betul. Ya betul. Kata demo duduk kena kat orang dulu ni. Lepas tu rana lah ni. Lepas budak demo dulu, hak demo kena nikah orang tak? Nikah orang sungguh. Pala ni. Kau nak berlaki, tak jadi nak berlaki. Dia mau masuk, ya pasal tak kena. Bawa dia kena demo, demo tak kena. Hantuk jadi selisih jalan. Lepas tu, jadi cenai. Apabila cenai, jadi suwe. Tu kena pelepas suwe, tujuh kolot air. Ha, tu masalah tak berlaki bini tu. Lepas tu, mati pucuk suku lah. Mati pucuk tu. Lagi obat lain pula. Ha, beli kepada isteri ya Zulaikha jadi qatfir. Saat itu dikatakan satu wazir, satu menteri bagi Aziz. Ya beli bagi pagi apa? Bagi bining bagi Aziz, bagi Malik Aziz. Angkrimi, kata qatfir. Angkrimi, hendak memelialah engkau hi Zulaikha. Akrimi tu ya mukhatab tu, ya mufrad muannas mukhatabah tu. Angkrimi, hendak memelialah engkau hi Zulaikha. Mathwahu maqamahu indana. Hei Zulaikha, minta engkau mulialah dia tu, akan Yusuf tu, budak yang kecil tak aku beli daripada kota dan Bandar Mesir. Maka engkau mulialah dia, akan maqamahu indana, akan tepat dia di sisi kami, murtabat dia, supongan kami engkau mulia. Jangan buat kata dia tu hamba ko, dia saat ni tu budak yang dibeli. Jangan. Asa an yang fa'ana, berharap-harap an yang fa'ana, bosa menaf'atlah ia Yusuf, akan ni budak ni ni, ha, Yusuf ni ni, nah, memberi naf'atlah akan kami. Au natakhizahu walada, ataupun kami nak menjadi akan dia, akan Yusuf, waladan, akan anak. Sebab apa? Raja Malik Aziz, ia tak ada anak. Lepas tu Zulaikha nak ke anak. Kenapa kata ulamanya Malik Abdul Aziz ni, Malik Aziz ni orang mati pucuk. Apa harap orang mati pucuk? Orang mati pucuk ni orang panggil jin. Kau rata-rata nak jin, dia tak boleh jin mula dia dah. Kalau main bola tengok pada pak, dia rebah lu dah. Ya ada agak spesial lagi pasal mati pucuk. Orang panggil boleh main bola. Boleh main bola, main bola. Bawa nak jin, dia buah nak pergi situ go. Ya, syah. Galak. Bawa sampai apa? Lah, turung. Ning fuak pasal mati pucuk bagi yang kedua. Hak bagi yang pertama, hak kuat sekali, tak hidup di mula lagi dah. Nak kecep fuak mati pucuk, jangan dia buat sedap. Jangan dia buat sedap. Fuak kecep besar, boleh kena kena. Supaya kita kecep besar ni. Tengok tino dalam kampung kita. Kita tengok. Lapis mung ku cari tiga teh atau gudang ku boleh. Nantilah mung kecek batu boleh ke mung ya tu. Jangan nak kecek batu buat ni. Kita tak kena dia, dia sepok kita pun peracuk yo. Yo pun peracuk kita. Yo dok kena kat kita pun dia buat peracuk. Lapis mung gak lah. Aku kutik kau nak pagi tiga teh kereta gudang boleh dek.
Amuh tengok tu eh. Tak ada tengok ni. Baba kek-kek pasri situ tak leh mencari bini sini pun tak leh kira situ. Mama pusing klik tak payah tengok. Boleh kot apa? No, boleh kot zaitung tu. Jangan dia buat sedap. Buat yateng nak ingat mana. Buku ni nak patah nah. Kalau saya tak kena tahu lah hati. Pasal tak kena kau dah jangan duk kata demo. Ha kadang-kadang tu hair nak wi nah. Amuh duk kata sangat. Ku nak wi ya boleh ngadi tu. Alah kata. Baba kamu kata aku dulu eh. Be, kata saya tiga tahun gudang tak lepas daku kok. Ha jauh. Kena ingat wi ngau nah. Wakana dan adalah ia Malik Abdul Aziz. Ha Malik Aziz ni. Ha tok laki bagi Zulaikha. Maka Malik Aziz ni dia ni satu raja yang ada di dalam Mesir, satu kerajaan di masa tu. Wakana dan adalah ia Malik Aziz ni hasuran. Dia satu orang yang tersipeh, yang tersakak, yang terteh. Apa makna tersipeh? Hati yang dia tafsir dalam. Fuadah tafsir. Aila yaktin nisa'ah. Dia tidak mendatangkan orang tino dia. Perak? Ya ibarat layakti. Dia tak pernah wotikan Zulaikha. Nak wotikan no, kakak kawai tak naik ni. Pesing orang panggil nak galah-galah. Punya galah kena hidup. Nak boleh galah benar tu eh. Gong 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 gong. Punya galah kena hidup. Paniknya galah start tak hidup di mula lagi. Nak mendatangkan para puan. Dia tak pernah botinya. Dia tak mendatangkan para puan dia. Haa. Makna dia tak botikan Zulaikha. Pah nak boleh ke anak ke anak. Au aqiman. Ataupun kata ulama. Dia tu mati pucuk. Ataupun dia ni mandu. Malik Aziz ni mandu. Wati cekak dah. Tapi orang panggil benih tu apa. Tidak. Ha, ya orang panggil mati pucuk. Fok ni tak gerak mula lagi dah. Dia tak lawa gu. Lepas tu nak tengok fok jatuh habis mati pucuk. Muka tak berdarah. Muka tak berdarah. Orang panggil tak lawa gu. Muka tu nampak seri. Lepas tu fok-fok nak. Fok orang panggil ulu rekan merah. Ha, ni fok ni nak jaga molek ni. Ha, ni kacau betul-betul lah ni. Fok jatuh belakang ni. Lepas fok dengar lain seorang. Anu dia. Nak royak kata fok jadi ulure kuat-kuat tu kena jaga belah-belah. Kalau ulure siapa tunggu butir duk kukuk bunyi. Payu tunggu besar ni. Ulure nak ingat tu. Dia tunggu jadi besar tu deh. Duk dalam kain tu. Besar. Lepas tu kukuknya kru. Angin jalan. Yo kukuk nak, yo kukuk kata. Lepas fok ni tak agak dah. Maki pucuk ada-ada. Sebab tu ulure jangan widah tunggu butir. Ha, ni jual ubat sikit dek. Ha, tu nak jaga ulurian tu. La yakti an-nisa au aqima. Ha, tengok. Ha, jaga-jaga tu. Ha, fu ahli-ahli ulurian tu. Kalau masalah kita terkelai tu lain, kelai tak apa. Kelai sudah dah gata ya. Bahasa singa gata garu dek. Okay. Wa kazalika dan seperti dimainkan itu ai kama najainahu minal qatl wal jubbi. Tu mana tawakkal zalika dan seperti dimakan itu dimakan mana nah dimakan mana we yakni dimakan kama najainahu seperti mana Tuhan kata kami mempelepah akan dia akan Yusuf kami mempelepah minal qatli daripada kena bunuh. Nah tak ada kena bunuh dah. Kawan saing, kawan saudara dia adik beradik ya, saat ni tu nak bunuh maka ditegahkan oleh Yahuza. Ah kok mano mun janji ngan kuat kita ni tak se bunuh ya le sangat. Nak kita hak di bumi yang jauh, ardin baidatin. Man gapo ardin saat ni majhulatin baidatin pada kita hak lelah. Tu mun janji pas nak nak bunuh, ah tak dibunuhkan. Kami lepaskan dia daripada kena bunuh. Wal jubbi dan kami lepaskan dia daripada dalam telaga yang dalam no. Sebab apa? Sebab dicebokkan oleh wariduhum. Nah, kami lepaskan Yusuf daripada kena bunuh, lagi pula daripada dalam telaga sebab apa? Wariduhum karangkan timo Yusuf gantung di situ. Kami melepas tu asbab-asbabnya. Wa atafna dan telah melembuklah oleh kami Tuhan kata. Kami tu sedera, kami sudah melembuk, kami sudah menghalusi. Nah, telah melembuklah kami Allah alaihi ke atasnya ke atas Yusuf, kami telah melembuk qalbal azizi akan hati bagi raja aziz.
Tu yang campur hati Raja Abdul Aziz wasa kesia budak ni, wasa saya ke budak nyamu Yusuf ni. Sebab bini dia ada cara, sebab dia orang tak boleh anak. Dia tak boleh anak, emo dia mati pucuk, wa emo dia saat ni tu gawa, yakni mandu. Kami melepaskan Yusuf daripada kena bunuh, lagi pula jatuh laga. Makanna telah menetaklah kami, tuan makanna telah menetaklah kami, meneguhlah oleh kami, li Yusufa, akan Nabi Yusuf saat ini di mana kami menetak, fil ardi, di bumi Mesir itu. Kami menetak dia, dapat mendiami dia. Sekali Raja Abdul Aziz dah capok dah Raja Aziz dah. Hati Raja dah. Aziz san itu tok laki bagi Nabi Sunan Nabi dah. Tok laki bagi Zulaikha, kami menetakkan dia. Kami pelah megah, pelemah lembut, kami perhalukan, kami lemah lembutkan hati Aziz. Arya ni Raja Aziz san itu berasa sia ke Yusuf, berasa saya Yusuf, berasa rahmah ke Yusuf, kesia belah Yusuf, patut kami menetakkan dia di dalam bumi Mesir itu. Mana tu fil ardi, ardi Misra. Duk tetap dalam bumi Mesir saat ni tu, hatta balagha, hingga balilah ia Yusuf. Hingga siapa balik Yusuf duk lai kota, kami mencapoklah hati Aziz, Raja Aziz saat ni tu laki Zulaikha, wasa kesia belah kasih saya pada Yusuf. Hingga siapa Yusuf tu balik, ma balagha, yakni ma balagahu, bagi yang tercampai balik Yusuf akan dia, bagi tercampai akan dia saat ni tu, akan barang saat ni. Lepas daripada ia duduk dalam kota, duduk dalam bumi Mesir, tetapnya begitu, walinu'allimahu, dan kami ajar akan dia, akan Yusuf. Kami pun ajar ketika ia duduk dalam bumi Mesir ni, kami ajar Tuhan kata akan Yusuf ni, min ta'wilil ahadis, daripada ilmu-ilmu ta'wil, kan cakap pe ilmu ta'bih. Tengok kemudian kata ayatnya, waqal allazi nashtara min Misra, dan orang yang membeli akan dia, akan Yusuf. Kamu dia membeli daripada kota Mesir. Tak kala lu. Walamma zahabal musafirun, dan tak kala telah pergilah oleh al-musafirun, yakni sayyarah, yakni orang yang musafir, min Madyana, daripada kampung Madyan. Madyan ni siapa dia ni? Madyan ni yakni tempat Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, ialah di Bukit Tursinah. Ada Madyan ni kita kata Madyan bukan. Madyan ni satu orang panggil, ya Madyan ni bukan. Madyan ni orang panggil tempat Musa. Madyan ni tempat Musa ada bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tikonyo. Ada Madyan ni satu tempatlah. Kemudian dia satu tempat daripada kampungnya, fok-fok musafir daripada Madyana pergi pada Mesir. Walamma zahbul musafirun, dan tak kala pergilah oleh fok musafirun, orang yang jalan jauh ni daripada Madyana, bi Yusufa, dengan Nabi Yusuf, ila Misra. Ishtarahu, telah membeli akan dia, akan Yusuf, minhum, daripada mereka itu, daripada al-musafirin. Membeli saat itu dah ia seorang, yakni kepada ana, ishtarahu, telah membeli ia seorang, yakni qatfir, akan dia, akan Yusuf, minhum ay minal musafirin. Siapa dia? Allazi ishtarah ni, wa huwa, dan ia allazi ishtarahu minhum ni alwazir, ialah menteri. Ialah wazir ini pementeri, yakni pembesar daripada Raja Aziz. Siapa dia? Qatfiru, yakni menteri bagi Raja Aziz. Ia kata nak waqala, lepas pada dia belikan Yusuf, ia kata bagi bini raja, kata bagi Zulaikha, waqala limraatihi, dan berkatalah ia Aziz, ia ni Qatfir ni, berkatalah ia Qatfir, nah ni Qatfir ni, berkata limraatihi, bagi isterinya, isteri raja Zulaikha. Ia kata pada Zulaikha, ahsini, hanok mempereloklah engkau hi Zulaikha, muamalatahu, akan bermuamalah, akan cara muasyarah pegaulah dengan Yusuf ni ni, minta mencara wimolek, muwak wimolek, muamalah dengan dia wimolek. Waja'alni, dan engkau jadilah akan dah, waja'alni, dan menjadilah, waja'alni, dan jadilah engkau hi Zulaikha, maqamahu, akan pengkatnya pengkat Yusuf di sisi kita ni lah, kita kerajaan Aziz ni ni, kariman, wajadi mulia,
Puja di minyak buatlah lah mana budak ni akan muamalat muasyarah molek supaya budak anak kita ambil fair kita muamalat buat supaya anak kita sendiri dah. Maka apa besar ia berasa temuk ia lah. La'allana mudah-mudahan kita ni apabila kita bercara ia molek muamalat dia molek nastafidu kita boleh ambil keguna ambil faedah min khidmatihi daripada khidmatnya khidmat Yusuf sikit lagi dia besar sikit lagi dia boleh khidmat kita au nuqimahu au nuqimu ataupun kita mendirikan dia maqamal walad yakni pada tempat nak mana-mana kalau dia saat ni kita buat molek dan sikit lagi dia besar dia khidmat with kita kamu ada dia saat ni boleh tolong kita ataupun kita buat dia tu sebagai anak akak lalu dah atau anak nuqimuhu maqamal walad yakni kita akak dia sebagai anak akak yakni luk buntam nak ni anak akak ha, kita buat dia tak anak akak. Aha, kerana apa? Kerana leha tak ada boleh anak dengan Abdul dengan Malik Aziz. Aziz tak boleh anak dah. Lepas daripada Aziz tak boleh anak sebabnya 2-3 keranya Aziz tak ada boleh anak. Zulaikha pun duk nak ke anak sangat-sangat retina. Oh tengok anak dah busy, anak tak ada ni, puas ni. Dah. Ha yo retina depa bila tok laki tak leh anak yo puas retina. Dia tengok demo tu boleh anak, dia tak leh anak. Nah kita tengok awal go kita hak nikah sekali di Syria. Nikah 10 tahun aduk suria pok ni boleh anak dua ya tak ada boleh anak gini nikah sekali tahun 2000 ni demo nak boleh anak belakang kat bereke tolak kereta tolak anak bini ya apa tengok pok itu kan mata ni leh ya kena belah kesik tengok demo boleh buat anak kenang anak belakang kenang anak tolak anak ya gitu anak kena bini belaki sekali dengan kita tapi tak boleh anak ya berasa risau ya berasa dia tu ada pundai apa ada kekurangan ada kecacat teh supaya juga Zulaikha ya duk dengan Adi Agar dengan Raja Aziz ni lama dah tapi tak ada boleh anak wa kama najaina Yusuf dan seperti mana kami melepaskan Yusuf wa ja'alna dan pula wa ja'alna dan menjadi kami aziza Misra iaitu jadi raja bagi Misra yaqifu alai merlemah-lemuk berlemah-lemuklah ia Raja Aziz ni alaihi di atas Yusuf lepas daripada kitfir qatfi tebeli itu dan Yusuf budak yang comel diserah kepada Zulaikha suruh Zulaikha tu muamalat yang terbaik bagi Yusuf supaya ia boleh tupai ataupun kita buat anak akad kerana demo dua ni tak ada boleh anak raja mewah raja duduk lah kota mewah tak ada kena kecek dah tapi anak tak ada. Ah deh, kama dia lepas pada tu Tuhan pun capaklah hati Raja Aziz berasa berlemah lembut, berasa saya, berasa kasih ke Yusuf weh. Ah fa kazalika makannalahu fi ardi Mesir. Nah, lepas dah tu Tuhan pun menetak Yusuf duduk dalam kota Mesir dan bumi Mesir. Lepas tu sebab bagi Aziz tak leh anak kata ya, nah. Malik Aziz tidak dapat lahir anak, lahiran anak sebabnya dua sebab katanya kata ulama, yang pertama la yatin nisa, dia tak pernah jimatkan Zulaikha. Dia tak pernah datang pada Zulaikha tak bisa setubuh. Dan kata setengah dia juga dia datang, dia jimat tapi dia tu manu. Dua perkataan, emo dia tu mati pucuk, wa emo dia tu manu. Nah, sebab itulah dia tak dapatkan lahirkan anak. Nah, kat tu dulu kan mereka tahu wallahu alam. Baca ni sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta kita baca ni pula sikit. Wa i'ta'uha dan bermula memberi akan dia akan as-sadaqah. Kita beri sedekah ni bagi siapa comel? Li qaribin yakni bagi korobak kita. Ha, bagi keluarga kita. Makna kita kaya menego mari adalah duit banyak. Maka duit kita wasa nak sedekah. Maka kita sedekahlah kepada waris-waris kita susah saat ni. Kama dia saat ni beri zakat bagi qaribin bagi qarabat la talzamuhu yang tidak melazimilah akan dia akan al-qarib dia tu tidak melazimi akan dia akan al-mutasaddiq nafaqatuhu oleh membelanya akan dia akan qarib ha, ada pun masalah anak ia hak tu ia kena nafkah anak dia, cucu dia, hak tu ia kena nafkah. Hak ni korobat dia tapi korobat yang tak lazim bagi orang nak sedekah ni, ia kena nafkah kepada korobat tu. Tapi ia ada duit sikit sebanyak, wasa nak sedekah pada korobat yang tak lazim, dia kena belanja kepada dia hari-hari.
Aula ini ialah terlebih comihan dah. Makna i'ta'u hali qaribin lan talzamu nafaqatu aula. Hak inilah terlebih comih. Al aqrabu fal aqrab. Patu belanya hana ke bawah. Qarabat hak terlebih hape. Patu orang panggil hak bawah sikit. Kita tahu belanya pada qarabat kita, sepupu kita. Patu fal aqrab dua pupu kita. Misalnya sepupu kita ni ya susah sikit. Anak pun ramah, kerja pun kerja. Tapi tak ada duit nak bayar teng kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Maka kita pergi sedekah dia beli stokah. Hai, korabat kita tu. Waris kita yang paling dekat. Ataupun fal-akrab. Hak kurang dekat sikit dua pupu kita masalah. Minal maharimi. Daripada mahram kita. Orang dekat kita siapa dia? Anak dara kita. Ha, masalah. Ha, kita tak ada nak nafkah tu, nak saudara kita tu. Dan lagi pula cucu saudara kita, masalah. Tak ada kena nafkah. Tu daripada mahram kita. Thumma zauju. Kemudian kita saat ni nafkah saat ni tu. Thumma zauji. Kemudian nafkah saat ni pada suami. Kalau bini tu kaya. Ha, bini tu kaya, sunat bini sedekahkan kepada siapa? Kepada tok laki yang susah. Tapi tok laki hak masalah nafkah tu suku, tapi bini tu ya orang kaya, duit lebih. Sedekah wi tok laki boleh. Awiz zaujati ataupun dia berikan zakat akan sedekah dia tu lizaujah bagi isteri dia. Hak ni tok laki kaya, bini susah, maka tok laki tu sunat ya sedekah pada bini dia. Thumma ghairul mahrami. Lepas daripada sunat kita sedekah pada qarabat, sunat kita sedekah kepada siapa? Ghairi al-mahrami. Nah, yang lain daripada mahram kita. Nah, makna kata ghairul gawa al-mahrami, yakni selain daripada akrab kita. Jadi mula-mula hak sunat kita sedekah kepada qarabat kita. Qarabat kita yang kita tak ada kena nafkah dia. Nah, seperti kita tak anak saudara kita, cucu saudara kita, kita tak ada nafkah pak ya nafkah dia, tapi kita ada duit lebih, kita wilah ke dia. Lagi pula kita tetuk lelaki, nah, sunat dia sedekah kepada isteri. Kalau isteri dia susah ataupun bini kaya, sunat sedekah kepada tok lelaki. Lepas pada sedekah remon ni hak molek lagi ghairul mahram. Yakni kita sedekah kepada lain daripada orang yang mahram kita. Bukan mahram kita lah. Orang luar lah kita tahu. Ghairul mahram ni orang suku sakat, orang luar daripada qarabat kita. Warrahimu. Dan pula sunat kita sedekah, aulan kita sedekah, warrahimu. Dah. Yakni warrahimu dan bermula arrahim. Min jihatil abi wa min jihatil ummi. Ar-Rahim saat ni tu orang panggil salah satu daripada saudara kita, satu sama lain daripada pihak bapa kita ataupun daripada pihak mak kita. Sawa'un mustawin, bersamaan ia. Ha, kata gede tak lah. Sawa'un ay mustawiyani. Dah. Rahim, adik-beradik. Orang panggil satu sama lain. Orang panggil adik-beradik sebelah balik pak kita. Ada susah weh, pak dara ayah kita ataupun anak dara ayah kita ataupun mak dara bagi mak kita, pak dara mak kita tu. Rahim sebelah balik bapak ataupun sebelah balik mak. Hak ni orang panggil tak ada tinggi kena. Sunat kita saat ni nak beri hak mana sah, tak ada masalah. Hak ni tak ada lebih hak tu, tak ada lebih hak ni dah. Thumma mahramur radai. Dan pula kita saat ni tu hak molek lagi. Tengok korobak kaya belaka dah. Tengok tok lelaki pun kaya, bini pun kaya. Lagi pula orang yang lain daripada mahram kita pun nampak lebih-lebih belaka dah. Ataupun rahim daripada pak kita, yakni orang panggil sedara sebelah pak ataupun sebelah mak pun seni belaka dah. Thumma mahramur radha. Kama dia mahram nisbah menyusu. Tengok adik susu kita ni susah sikit weh. Adik susu kita, makna kata ia mari pek dengan mak kita. Masa ia lalu budak tepi, mak ia tinggal kerja semua. Pada punya teriak, mak kita pun mak dia mari nyusu dia. Dia jadi adik susu kita, tapi ia susah sikit. Maka kita seni, apabila kita seni, maka kita ada sedekah kan, ada duit kan, kita sedekahlah kepada mahram nisbah susu. Thummal musaharati. Dan kemudian al-musaharatu, yakni berambil-ambilan.
Misalnya kita kata ada ipar, kakak ipar, dia panggil beramilan kata. Pak ga tok tua kita, sebab apa panggil tok tua? Sebab kita nikah dengan anak ia. Pak anak ia panggil bini kita, adik bini kita panggil adik ipar kita. Kakak ia kakak ipar kita. Orang panggil jadi ambil beramilan. Panggil tok tua sebab kita ambil anak ia. Panggil kakak ipar sebab kita ambil adik ia. Orang panggil mahram ke? Yakni nisbah berambil ambilan. Afdalu. Kita sedekah pada tok tua kita. Nampak tok tua kita susah, sedekah pada tok tua kita. Tak ada masalah weh. Wasarfuha ba'dal qarib ila jarin qada tu dulu kan mereka kata wallahu a'lam. Nah, amanya tuduhan ni patut nak ngapa insyaallah.